dari mana, apakah itu dari IKD ataupun dari Sinar Jabar. Kita sambut pendapatan mereka. Siapapun pemenangnya mereka akan masuk ke partai final menunggu pertandingan antara PDAM berhadapan dengan tim dari Januar dari Kerajaan Timur Bali, Kota Pejabatan Kabupaten Subang. Kita selesai bola pertama kali oleh saudara Dero dengan nomor 72 dengan skor 0-0. Kita nekan dengan angkat dengan korban di belakangnya bola. Apakah Herman daripada Dero tadi kurang utap begitu cermat mengusung keuntungan bagi tim daripada IKD menjadi 1-0 saudara IKD Shop dapat nomor 10 pemain yang sangat berjauh ini angkat tinggi tinggi lakukan sudah belakang namun tidak mengira barangnya bola walaupun di sana kemudian ada pemain yang sangat memukul tadi namun bola tadi jatuh di lini dan pertahanan sendiri sehingga 1 poin untuk IKD menjadi 2-0 2-0 keadaan IKD Shop masih membentuk di sana pemain yang cukup jago mobil postur tubuh di atas 180 cm ini masih memberikan bola saudara. Kami mohon kepada yang memakai HP jangan memotong pakai blit, seram. Saudara-saudara dan 2-0 keadaan untuk IKD nantikan angkat di lampu kacung tapi tidak ada bola angkat ke tengah. Kondisi kecil ke sebelah ada yang itu pukul ternyata saudara-saudara sambaran bola dari Sinar Jabar ini tidak berhasil dan kini bola tadi berpihak untuk tim daripada IKD menjadi 3-0 saudara IKD Shop angkat di lampu kacung ada di sana kembali daerah angkat kiri, kami lagi dia, namun lagi dapat di-block, saudara-saudara bagaikan tembok Berlin, saudara sehingga sehingga satu angka lagi untuk diri kita menjadi 4-0, ini angkat yang lakukan sudah, petanya pula, angkat lebar pada dari sana, kecek kemakin yang dituju, namun sayang sekali nampaknya block daripada IKD tadi gagal menyamping ke kiri yang pertahanan daripada Sinar Jabar sehingga 1 poin diraih dengan mudah menjadi 1-4 3 poin dapat kedudukan untuk kita ini pertahanan daripada Sinar Jabar dari bola kali ini sehingga demikian 1 poin berpihak untuk IKD menjadi 5-1 5-1 keadaan IKD angkat tinggi lampu masuk ke sana angkat kepada daerah angkat kepada bola masih dapat ditahan ke belakang lagi melebar kepada IKD sabaran bola saudara-saudara bagaikan petir di siang bolong sehingga sulit untuk dapatkan antisipasi bagi depan maupun belakang sehingga satu angka lagi untuk IKD menjadi 6-1 aku kasur IKD aku kasur di sana angka pendek ke tengah pukulan ternyata sama balasan daripada Sinar Jabar tadi masuk sulit tidak dapat dikembalikan dengan mudah 1 poin dapatnya untuk Sinar Jabar Purwakarta ini menjadi 2-6 saudara berdapat ini akan makan sol masih ancang-ancang dia di sektor sebelah kiri ini angkat tinggi-tinggi sehingga coba pendek katanya bola angkat ambil setengah melebar ke sektor kanan kepada IKD pendek katanya bola namun terketuk sesedara namun apa terjadi nanti mungkin terjadi orang Jepang mengatakan kantrek maka 6-3-6 setelah bola masih berada di bidang pertahanan daripada Sinar Jabar kurang kata ini laku sudah tengah lebar lagi ke sektor kanan yang dilujur dan IKD kali lagi gagal untuk saudara di sektor sebelah kiri bidang pertahanan lawan satu angka lagi nampaknya untuk Sinar Jabar terjadi 4-6 keadaan ini nampaknya juga Jabar siap lakukan juga sana angkat lebar lagi belakang kesatu saja yang susut untuk dapat di blok masih dapat kembali IKD ngangkat bola masih dapat kita tempat saudara kalau di sana ada Dero namun apa yang terjadi bola tadi jatuh di lini dapat hasilnya satu angka atau satu poin untuk IKD menjadi 7 apa? IKD nomor 9 masih ancang-ancang dia pemain yang berada di sektor sebelah kiri lagi sudah tengah ada lagi ke sektor kanan dulu namun sabar bola yang cukup refleks tadi masuk ke lini sebelah kiri dan pertahanan daripada IKD satu poin menjadi 5-7 saudara-saudara hanya 2 poin dapatnya Sinar Jabar tertinggal untuk bisa menyamakan kedudukan pada game pertama ini. Lakukan sudah apakah Sinar Jabar lakukan sudah tengah. Namun saya kena pakai terlalu jauh di lini belakang dengan pertahanan IKD. Suatu keuntungan IKD untuk meraih poin menjadi 8-5. IKD Shield dan kotak jelma ini. Angkat tinggi lakukan sudah sang angkat ke depan lagi. Lebar lagi sektor kanan. Angkat lagi. Aduh Demar. Memang keras. Walaupun tadi Demar nomor 4 dengan segala cara dan kemampuan namun saya juga di bolanya tadi keluar 1 poin beralih untuk tim daripada Sinar Jabar Purwakarta menjadi 6-8 6-8 ke dalam laku musuh pendek katanya bola angkat tadi melebar kemudian di tahan lagi ke tengah ada sana namun bola tanggung tadi bisa dimakan saja dengan mudah oleh pemain cepat dari Patrick Kade sehingga bola masuk di musuh sebelah tim pertahanan lawan sehingga 9-6 keadaan 3
poin dapat yang kadek unggul 96 pada angka tinggi dilakukan sudah salah. Sekali saudara, bolanya ketika dilebarkan pada hanya 1 cm lebih 3 meter, maka demikian menjadi 79. Kali ini sehingga coba ke angkat dilakukan sudah sana, angkat ke depan lagi, bola terlalu tinggi, kesekian lagi yang 7 pendek. Dan ini kembali poin beralih untuk tim daripada Sinar Jabar menjadi 9-11 saudara. Masih ada saudara Dera, Dera Hayu angkat cek, lalu berkaitan di bola, angkat lagi ke tengah, melebar ke sebelah kanan. Apa yang terjadi walaupun tidak begitu keras, tapi sudah untuk dapat dikembalikan oleh sang Opero. Mendingan tadi 6 bola kuda kudu ini dan pertama seri 9 menjadi poin 12-9 untuk IKD dari kota Cilamaya ini. Angkat ke posisi sana, melebar lagi ke bola, bisa angkat lagi pendek. Balasan daripada Sinar Jabar tadi untuk mendapat antisipasi sehingga 12-10, 12-2 poin dapatnya Sinar Jabar tertinggal untuk bisa menyamakan melakukan sudah. Sayang sekali dapatnya poin gratis diberikan kepada tim daripada IKD. Itu sudah 10 saudara. IKD dapat tiga lulus saudara sana melempar lagi ke belakang angkat protektor tadi. Namun apa yang terjadi saudara? Netting yang kita dilakukan oleh saudara Dera kelihatan wasit 1 dan 2 maka dengan 14-10 saudara 14-10 tempat poin warga IKD unggul angkat itu seperti yang ditutup namun di blok memang keras saudara bagaikan tembok belit atau seperti dahulu yang kokoh terpercaya sehingga 15-10 saudara dan dia adalah teknik tap out di game pertama ini dengan skor kedudukan 15-10. Oh, 15-10 keadaan saudara. Di mana bola masih berada di lini pertahanan lewat nomor sepanjang di dia. 15-10 keadaan. Aku pasu di sana angkat pendek. Angkat kembali lakukan. Sila cabar. Saudara-saudara. Perangan keras daripada Sila cabar tadi melenceng. Melenceng ke sektor sebelah kanan. Lawan sehingga 16-10. 16-10 keadaan. Hingga Nesho. Aku kan sudah angkat lagi. Menutup kanan. Ini mengenai bidang sasaran pertahanan IKD 1 poin diraih oleh tim daripada Sinar Jabar menjadi 11-16 5 poin Sinar Jabar ketinggal untuk bisa menyamakan kedudukan di mana kemudian Sinar Jabar angkat tinggi-tinggi dia lagi-lagi kesalahan terjadi di pertandingan aku Herman saudara-saudara 17-11 kali ini 17-11 dan kini nama keikannya lakukan juga ke tengah lebar lagi setor kanan sotek bola tadi nah sotekan manja yang diperanggap dengan komen depan daripada sinar baca tadi atau sinar jaman mengenai bidang sosial tidak ada satupun mau lirah kemarin ada bola 12-17 dan dilakukan sudah pendek 3 poin bahkan 5 poin terbuang dengan begitu saja saudara servis daripada Sinar Jabar sehingga demikian ke 18-12 lakukan sudah namun terbalas kekalahan tadi sehingga 1 poin berkali putusin daripada Sinar Jabar menjadi 13-18 namun 10 masih antar tangga bisa sebelahkan dengan pertahanan daripada tim daripada Sinar Jabar kali ini IKD barang bola yang cukup terangat dan terarah Edawan nomor 5 tadi tidak mengira kemarinnya bola bakal jatuh di bidang sebelah di bidang pertahanan lawan 15-18-13 18-13 saudara-saudara 6 poin mereka memimpin lakukan sudah sana angkat ke depan daerah daerah ke sisa bagian yang dituju kuku pelan tadi namun dapat di blok bola berkali di sana angkat lagi ke sana cepet pendek oh saudara-saudara pula tadi jatuh permainan kecil
di atas TKD dimenangkan dengan mudah oleh tim IKD 20-13, saudara-saudara. Mana IKD mana? 20-13. Sayang sekali saudara-saudara. Satu poin lagi diambil oleh dengan mudah oleh tim daripada Sinar Bahagia. 14-20. 14-20. Lakukan sudah sana. Angkat ke depan. Melebar. Pukulkan. Saudara-saudara masuk. Dapat sekali di lebih dapat langsung. 21-14. 21-14 saudara. Berjauh mereka meninggalkan pasrahannya dan kembali dapatnya tekanan dari Persib Jabar. Namun juga Pak Hasan menelapan tadi tidak mengira kemudian bola bahkan masuk cukup keras dan terarah tadi sehingga satu poin dari ini menjadi 15-21. 15-21, 6 poin bagi Cina Jabar untuk bisa menyamakan kedudukan kali ini. Game pertama dilakukan sudah angkat dari ke depan. Masih dapat ditahan, angkat lagi pukul. Masih dapat diterima dengan baik. Di pertahanan pada ikannya, pukul dan ternyata lagi-lagi masuk walaupun di sana ada Dera dengan segala cara dan kemampuan yang belum tidak berhasil dengan kebawa yang baik. 22. Baik sama batuk. 22-15. Lagi-lagi kesalahan yang satu keuntungan bagi Cina Jabar memulai poin menjadi 16-22. 16-22. Kita lakukan. Sudah. Bagian sekali. Lepas lagi. Berikan. Umpan manis yang diberikan oleh sang setter daripada IKD tadi memberikan umpan yang cukup manja. 23-16. 23-16. Masih IKD sel. Lakukan sudah sana. Angkat kembali. Sudah capa di sana. Kamu dapat ditahan. Namun sekiranya sulit walaupun di sana berapat di sana sehingga satu angka diambil tim daripada Cina Jabar menjadi 17-23. 17-23 saudara. Cina Jabar sel dari kota Kabupaten Kota ini. Lakukan sudah sana. Namun apa jadi keluar game point atau match point saudara? Hanya satu angka bagi kemenangan tim dari IKD untuk memenangkan pada game pertama ini. Kita nantikan apakah dia mampu mengalahkan dengan skor jauh 24-17. Dan kini kembali bola di kursi IKD. Namun ada kesempatan bagi Cina Jabar untuk memperketil atas kedalaman tidak menutup pemain menjadi sama. 18-24. 18-24. Hingga Jabar Shop. Laku kosong di sana. Angkat lebar. Buang. Akhirnya usaha sudah. Game pertama dimenang.